Okey kawan-kawan, kat no tengah sangai kelapa. Kalau sangai-sangai macam ni, mesti kita nak buat kerisik kan. Dan bila melibatkan kerisik, kita mesti nak buat rendang. Rendang apa? Tunggu. Nanti kak nak kongsi ni. Kita dah sangai cantik-cantik ni. Biar warna dia keperangan sedikit. Tapi kak nak takkan blender sampai dia keluar minyak ya. Kak nak akan blender sekali dengan rempah-rempah kak nak nanti. Okey? Kawan-kawan boleh cuba. Buat macam ni pun sedap kawan-kawan. Okey? Kita tunggu apa resipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Hari ni, kawan-kawan dah tengok tadi, Kak Noh kongsi bersihkan ayam. Kali ni Kak Noh nak kongsi resipi yang Kak Noh nak masak. Kak Noh nak masak rendang ayam kampung. Simple dan mudah saja cara Kak Noh rendang. Rempahnya tu Kak Noh akan goreng dulu supaya dia akan lebih sedap lagi. Okey, memang sedap kalau kita lebih wangi lah kalau kita bahan-bahan tu digoreng dulu baru kita kisar dan kita masak jadikan rendang. Simple dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat rendang ayam kampung. Okey, kita ada satu ekor ayam kampung yang telah Kak Noh bersihkan ni. Okey, kecil saja saiz dia. Rempah kita, ada cili api 5 biji, cili merah ni dalam 15 biji yang Kak Noh potong-potong 2. Serai ni, serai separuh Kak Noh akan 3 ni batang ni ketuk, 3 batang lagi kita akan kisar ada daun 5 perut. 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil jintan putih. Kak Noh tak ada ketumbar, jadi terskip ketumbar ya, kawan-kawan boleh guna. Ini kelapa yang telah Kak Noh sangai dijadikan macam ni. Tapi ini nanti Kak Noh kisar sekali. Kak Noh takkan jadikan dia kerisik, tapi kelapa macam ni kita akan kisar sekali dengan bahan yang kita goreng tadi. Nanti kita ada 3 biji bawang merah besar, 4 biji bawang merah kecil, 5 biji lah. 1 ketul ula kabung dalam 7 biji ulas, 7 ulas. 7 ulas bawang putih, 2 inci halia, 2 inci dengkuas. 2 inci halia. Tapi ni semua kita guna separuh-separuh sebab banyak. Ini 1 biji kelapa yang diperah jadi macam ni ya. 1 santan pekat. Garam, itu sahaja. Okey, daun kunyit nanti ada. Kak Noh tak ambil lagi daun kunyit. Okey, itu saja bahan-bahan kita. Sekarang ni kita nak potong-potong bahan kita ni. Kalau Kak Noh tersasar, suruh minta maaf ya kawan-kawan. Rasanya kawan-kawan pun dah tahu dah perangai Kak Noh ni. Minta maaf lah yo. Okey, Kak Noh nak potong-potong dulu bahan-bahan Kak Noh ni. Kak Noh tak jumpa pula pisau Kak Noh. Okey, kita hiris dulu ya. Sebab kita nak goreng, jadi kita hiris sikit. Okay. Kak Noh tak jumpa pula pisau yang selalu Kak Noh guna tu. Kita ni kadang kalau pisau bertukar jadi tak selesa nak buat masak. Okey. Disebabkan ayam kita sikit je, jadi Kak Noh guna setengah je ya halia. Lengkuas. Kak Noh tak guna banyak. Dia banyak sangat kalau ayam sikit tak sedap. Okey. Nanti dia rasa dia tak sedap nanti. Okey. Ni kita masukkan sekali ya kat sini. Ini kita letak gula. Okey, ni. Kita hiris serai ni. Memang kalau Kak Noh masak rendang, Kak Noh ada ketikanya Kak Noh goreng dulu rempah-rempah dia ni sebab dia lebih sedap, wangi kita punya rendang ya. Okey, ni. Cili ni semua. Ni Kak Noh dah bersihkan semua ya kawan-kawan. Okay. Ni. Yang ni kita ketuk saja serainya. Yang ni kita akan goreng. Kawan-kawan ni. Kita masukkan bahan-bahan kita tadi ya. Kita nak pisang. Halia, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jintan manis, jintan putih. Ketumbar tak ada. Ni kita goreng dulu. Ingat ni banyak kan. Kalau masaknya misalnya banyak sangat, kawan-kawan kurangkan. Tapi kalau untuk seekor ayam besar, ini rempah cukup ya. Ini memang rendangnya pedas-pedas piau gitu. Okay, kita goreng ni sampai warna semua rempah-rempah kita ni agak sedikit garing ya. Tertinggal satu. Kita kena goreng dulu rempah kita ni untuk kalau nak buat rendang. Sedap kan kawan? Kawan-kawan boleh cuba. Untuk daging, untuk ayam.
sedap. Kawan-kawan boleh cuba. Bila kita rendang ni kita apa dulu, kita goreng dulu baru kita kisar dan kita masak. Memang sedap kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ni kita angkat. Kita dah ni nampak dah layu ya. Kita angkat. Kita akan kisar semua ni ya. Minyak tu biarkan aja nanti sebab kita nak tumis lagi kan. Bahan-bahan kita ni. Kawan-kawan ada dua pilihan. Sama ada nak tumis rendang tu ataupun letak santan terus pun boleh. Ada dua pilihan ya kawan-kawan, terserah pada kawan-kawan. Okey kawan-kawan, kita masukkan. Jangan takut ya kalau blender Kak Noh ni dia panas sedikit tak apa. Dia tak ada masalah. Ya, tapi jangan kawan-kawan buat kat blender kawan-kawan lah. Kawan nyanyi je. Okey, ni kita masukkan sekali. Okey. Ni kita kisar sehingga halus. Letak air sikit ya. Okey kawan-kawan, ini dia. Dah halus, nampak ni, cantik. Okey, kita nak masak rendang kita. Okey kawan-kawan, macam Kak Noh cakap, kawan-kawan ada dua pilihan. Sama ada kawan-kawan nak tumis apa rempah rendang ni ataupun kawan-kawan nak letak santan terus. Tapi hari ni Kak Noh tumis ya. Ikut mana yang kawan-kawan selesa. Jangan kata, oh saya tak masak macam tu. Ha, itu kawan-kawan punya resepi, okey. Kita saling bertukar resepi. Kalau kawan-kawan rasa nak cuba, silakan. Ha, macam tu. Ini Kak Noh kongsi salah satu cara Kak Noh masak rendang. Kawan-kawan boleh cuba. Okey. Okey, kita masukkan ni serai kita yang telah kita ketuk. Kita masak rempah ni sampai dia pecah minyak. Nampak cantik warna dia kan. Okey, kita masak sampai dia pecah minyak lah. Okey kawan-kawan, nampak dia dah pecah minyak tu. Kita masukkan ayam kita. Okey. Ini ayam muda kawan-kawan. Alhamdulillah. Ya Allah kawan-kawan. Aduh. Bersin. Ini memang pedas kawan-kawan sebab Kak Noh letak cili api sedikit. Rendang ni dia pedas-pedas barulah. Mantap kawan-kawan. Makan dengan nasi impit, makan dengan apa? Pulut. Oh, kawan-kawan sangat-sangat sedap. Ayam kampung ni lagi sedap rasa dia berbanding ayam biasa. Kak Noh kalau tak ada ayam kampung, ayam pencin tu pun, ayam tak kerja tu, yang tu pun sedap. Okey, ni kita biarkan dulu sampai ayam kita mengeluarkan air ya. Ni tengok ayam kita dah mengeluarkan air dia. Kita masukkan santan kita ya. Oh, tak nampak. Santan kita. Kita masaklah sampai ayam kita empuk dan agak sedikit pekat ya. Senang saja kawan-kawan nak masak rendang ni. Kalau nak tambah air takut dia pekat sangat kan, kawan-kawan tambah air. Okey. Kita biarkan ni, kita letak garam dulu. Garam secukupnya. Okey, nanti kita akan letak gula kabung. Memang sedap, ya. Yeah. Kita biarkan ayam kita empuk dan warna dia cantik dulu kawan-kawan. Kawan-kawan, tengok nampak dia dah pecah minyak cantik kan? Ha, warna dia pun kawan-kawan. Oh, kawan-kawan, kita tunggu sekejap lagi ya sebab Kak Noh nak tunggu ayam tu betul-betul empuk. Sekarang ni kita letak ni. Gula merah. Okey. Gula kabung ya. Gula kabung bukan gula merah. Kak Noh lebih suka guna gula kabung. Nanti warna rendang kita pun cantik. Rasa dia pun sedap. Okey. Kawan-kawan tengok dia punya pecah minyak tu. Memang cantik kawan-kawan. Rendang. Sekali kawan-kawan masak rendang. Makan rendang kita. Okey. Kita boleh makan dengan nasi impit. Kak Noh ingat Kak Noh nak rebus nasi impit sikit. Dah sedap ya kawan-kawan. Okey, kita biarkan gula ni cair dulu. Kita ada tu, nanti kita akan letak asam keping kemudian. Okey, jangan sekarang, nanti melambatkan proses masak ayam ya. Okey, itu tunggu lagi. Ini dia kawan-kawan. Nampak color dia bertambah cantik. Ayam kita dah empuk. Kak Noh nak bagi dia kering sedikit. Daun 5 perut. Disebabkan dia muda, jadi Kak Noh tak letak tak buang batang tengah dia ya. Okey. Kita letak 3 keping asam keping. Dia akan rasa pedas, ada asam sikit, manis-manis. Kawan-kawan tengok rendang macam ni.
Sebab kanu nak makan dengan nasi ipit, jadi biarkan dia berkuah. Baru sedap kawan-kawan. Jom kita masak pulut ke. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Baru kita angkat. Kita nak tabur dengan daun kunyit juga nanti ya. Kawan-kawan, alhamdulillah dah masak. Nampak ni warna dia kawan-kawan cantik. Dah masak. Dah kering. Okey, kita masukkan sedikit daun kunyit. Sedikit lagi kita buat hiasan. Okey. Nah, kita taburkan. Ini baru rendang kawan-kawan. Kalau tanpa kerisik, kita hanya guna kelapa yang disangai. Dia jadi macam kerisik juga. Dia halus juga. Cantik. Kawan-kawan boleh cuba resipi yang macam ni. Boleh cuba kawan-kawan. Okey, jom kita hidang. Kawan-kawan, ni kita hias dengan daun kunyit lagi. Ini dia rendang ayam kampung. Pedas. Yang pedas mantap power kawan-kawan. Memang sedap. Makan dengan apa pun. Okey, resipi senang dan mudah. Kawan-kawan boleh cuba. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.